Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Pepito Puculan. Kali ini kita ada di Warung Stik Jalan Bolopar, Panakukan Kota Makassar. Karena Pepito ingin mencicipi stik murah meriah. Banyak promo. Shopee Pay. Mari ikuti kami bersama Pepito Pucula dan Adul. Murah meriah. Harga cuma 20 ribuan. Sudah paket lengkap. Ada nasinya, ada telur ceploknya, sama stiknya. Ayo dipilih. Beef yang daging sapi cuma 24 ribu. Nah ini bu, sirloin double, iya, harga terjangkau. Cari makanan yang murah meriah. Yang penting halal. Ya, rasa restoran tapi harganya kaki lima. Ini Mama Pepito lagi ini menu makan. Pepito juga lagi nyari-nyari yang menu yang dia suka. Makan dulu ya. Terserah mamanya aja apa yang dipilihkan. Ini ada nasinya, Nak. Satu ini enggak pakai nasi. Beef dengan kentang goreng. Itu sudah di menu dan itu mencatatnya. Kami mendapatkan menu yang kami inginkan. Pepito menyerahkannya ke kasir untuk dibuatkan, sekalian dibayar di kasirnya. Alhamdulillah. Aduh, sambil menunggu pesanan kami, aduh, lalu-lalang ke sana kemari. Biasa itu, aduh, anaknya nggak mau tenang. Tempat ini cukup ramai pengunjung, terutama pas waktu makan siang. Waktu kita datang di sini sudah banyak orang yang pulang. Nah, sudah lewat jam makan siang, sudah hampir sore. Nah, ini sekarang waktunya membayar setelah menu diberikan kepada kasir. Setelah membayar kami disuruh menunggu di tempat duduk yang telah kami pilih tadi. Begini suasana kasirnya. Ini suasana di dalam kampung stik ini. Cukup bersih tempatnya. Ini lantai 2. Orang juga boleh. Ada tempat makan juga di sini. Di lantai 2 juga ini tersedia musola. Nah, ini musolanya. Lumayan bersih musolanya. Dan pokoknya nyaman untuk sholat di sini bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah sholat, karena waktunya tidak sempat lagi sholat di rumah. Anda bisa sholat di sini karena cukup bersih dan nyaman. Kita kembali ke tempat kita makan tadi di lantai 1. Aduh, sambil nunggu pesanan bercanda. Ya, satu itu suka godain adiknya. Berarti satu, Pidi. Iya, satu. Awas, enggak kamu.
Mas. Ini loh, paket lengkap cuma 20.000. Murah meriah. Nah, ini yang satu punya Mama Pepito. Wah, telur ceplok. Telurnya bulat kayak Mama Pepito yang bulat. Serba 20 ribuan. Nah, ini es tehnya. Nah, ini sudah ada sendoknya nih. Mari makan bersama Pepito Pucula. Semuanya pakai nasi, kecuali Pepito Pucula katanya mau kurang bule. Nasinya diganti dengan kentang. Datang lagi manjanya, pengen disuap, nggak mau makan sendiri. Akhirnya, aduh, akhirnya mau makan sendiri. Begitulah, namanya anak kecil panas sedikit tuh sudah dibilang kepanasan. Inilah suasana kampung steak yang kita makan di tempat ini. Sangat ramai pengunjung, khususnya jam makan siang. Sebelum kita masuk di sini, ramai sekali sampai ngantri. Nggak ada tempat yang kosong, jadi kita menunggu beberapa saat sebelum mendapatkan meja kosong. Inilah kami lagi menikmati steak yang murah meriah, baik yang isi ayam, ikan, maupun yang isi daging. Dulu kepanasan. Aduh, minta disuapin lagi. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Udah dari tadi, tapi aduh masih bilang masih panas. Aduh, udah dingin ini. Itulah adulan yang masih manja sama kedua orang tuanya. Begitu, sangat menikmati pesanannya. Pepito pengen sekali makan di tempat ini, sudah lama. Nanya kita tidak mau. Wah, ternyata ada satu ya. Sudah bocor. Pepito, siapa kameraman yang punya ini? Pengen bocor. Nah, kita habis dari jalan-jalan yang menakutkan dan dekat dari sini, akhirnya kita mampir di sini. Namanya steak makanan ala Eropa, porsinya sangat sedikit untuk ukuran orang Indonesia. Demikianlah video kita kali ini, lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa ya di subscribe channelnya Pepito Pucula, di like bila Anda menyukainya, dan di komentari isi yang ada dalam videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kidih.